Beredar sebuah video ulah tiga ekor sapi yang mengacaukan resepsi pernikahan di Sabah, Malaysia. Tiga sapi itu malah masuk tenda dan ikut makan jamuan yang disediakan untuk tamu undangan. Memang, merencanakan pernikahan tidak semudah kedengarannya. Anda perlu mempersiapkan semua kemungkinan skenario yang bisa menjadi buruk. Misalnya, seseorang harus menyiapkan makanan dan minuman yang cukup untuk para tamu dan memasukkan kemungkinan tamu tak diundang ke dalam perhitungan. Tapi bagaimana jika tamu tak diundang itu bukan manusia, melainkan beberapa sapi lapar? Nah, itulah yang terjadi pada resepsi pernikahan di Sabah, Malaysia berikut ini. Kepanikan memenuhi tempat tersebut ketika setidaknya tiga ekor sapi datang dan memakan beberapa makanan. Dibagikan oleh Adit15 di TikTok, video tersebut telah menjadi viral. Dalam video tersebut terlihat sapi-sapi tersebut berjalan santai melewati area makan. Para tamu langsung meninggalkan tempat duduknya untuk menjaga jarak. Salah satu sapi kemudian terlihat sedang mengunyah makanan yang sedang dimakan salah satu tamu. Di kolom komentar video tersebut, banyak warganet yang merasa geli dengan kejadian. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan jika berada di resepsi tersebut. Jemputan kawin sapi!